Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita test drive Nissan Mira. Mira ni spek apa ni? VLT. Okey, spek paling tinggi sekali lah. Okey, kita walk around dulu. Sales advisor. Hai. Nama? Din. Din. Okay, Din daripada Nissan Glamery. Alright. Okay. So hari ni kita nak preview sikit tentang Nissan Almera VLT. High spec lah. Ada ada 3 variant. Ni adalah high spec. So kalau kita tengok sini, logo Nissan ni dia ada satu radar sensor. Maksudnya dia ada sensor radar yang berfungsi sebagai emergency brake lah. So, okay, dia ni lampu LED ni, running light. Dia running light bentuk lah. Ni lah. Ya, betul, dia running light. Kena kata semua lampu ni LED lah. Fog lamp dia pun mesti LED juga. Okay, alright. So, kalau kita tengok dari tepi, sunscreen dia agak besar sikit daripada spek yang lain, 16 inci. So, dari kalau yang spek paling lowest dia pakai berapa? 15? 15 inci. 15 inci rim biasa, one color. Ni adalah two-tone lah. Two-tone color. Dia ada LED LED side mirror. Bawah side mirror kita ada kamera lah, 360 view. Oh, 360 view. Okey, kiri dan kanan. So kat sini kita tengok shape dia. Shape dia adalah, kalau kita tengok sini, dia terapung seperti bubur yang terapung lah. Okey, okey, betul-betul nampak, kena-kena nampak floating lah. Floating roof lah, kita orang panggil floating roof. So belakang ni terdapat LED juga. Okay, akan dapat spoiler untuk VLT adalah yang tinggi lah. High spec punya akan dapat spoiler. Low spec dapat? Low spec tak dapat. So power boot by push button. Push button dan kamera. Okay, push button, kamera. Alright. Okay, bonnet ni besar. Dan dia pakai tayar kecil, Space Saver punya tayar. Okay, kita test drive dengan ni. Oh, dia seat manual lagi lah. So, stay manual. Seat straight adjuster. Depan dan belakang, atas dan bawah. Dan ni lah, sandar. Okay, okay, okay. So, ni terus start lah. Push start button. Push start, tekan brake. Kita start button. Okay, okay. So, pasang aircon dulu, panas. Kalau kita tengok entertainment dia. Okay, steering dia masih kekalkan design yang di flat bottom. Flat bottom, guna-guna racing. Okay, racing. So kat sini ada 7 inch semi panel digital lah. Okay. So kat sini kita boleh select, ada 9 slide page. Maksudnya 9 page yang kita boleh boleh tukar. Head unit 8 inch with auto CarPlay lah. Auto CarPlay. Android pun boleh lah. Kalau untuk Android, just cari Android Auto je kat dalam Google. Oh, okay. So kita pakai seat belt dulu. Kita pakai hand brake macam biasa. Release brake dulu. Okay. Ni adalah 360 camera. So ni adalah pandangan belakang kita. Okay. Ni adalah jarak. So kalau kita nak tengok depan, kita just tekan kamera. So ni adalah pandangan dari tepi sisi. Dan tekan lagi sekali, dia akan ni lah, back tu belakang sahaja. Kalau kita masuk N. Okay. Masuk N. Okay. N. Okay, natural. So natural adalah pandangan daripada depan. Dan ini adalah 360 camera. Maksudnya around wheel monitor kita terbagi pada 4. Depan, kanan, belakang, kiri. So bila kita tekan lagi sekali, dia akan blind spot untuk driver side. Blind spot untuk driver side. Ini kalau tengah jalan boleh function tak? Okay, untuk features ni, tengah jalan 15 km ke atas. Ke bawah, ke atas. Dia akan padam lah, shutdown sistem ni. So dia adalah safety untuk you fokus untuk drive. Macam ni boleh tangkap gambar? Kalau macam ni dia tak boleh. Macam katakan kan, kalau dia lah, kalau orang hentam belakang kan. Okay. So kita pump, tangkap gambar. Tak boleh lah.
So kalau macam ini dia rekod ke tak? Dia tak rekod. Okey. Just kamera sahaja. Oh, okey. So sahaja. Kalau kena hentam belakang, kaedahnya keluar handphone, tangkap gambar lah kat sini. Tangkap sendiri. Okey. Dia ada sideline assist. Okey. Ni adalah blind spot warning kalau kita blind tengok. Blind spot warning, okey. Blind spot warning kita, kita akan pamer kat sini lah. Satu. Okay, standard lah. Okey, blind spot warning. Blind spot ni dia passive. Maksudnya dia sentiasa on. Okey. Maksudnya bila time you jalan ada kereta di blind spot you, hanya lampu sahaja yang menyala. Okey. Bila time you bagi signal untuk corner kiri atau kanan, baru dia akan alert you. So kita test drive. Ada tak, dia tak nampak dulu. Oh, dapat angle. Okay, nampak angle. Okay. Wah, okay, okay, okay. Kita lepas. Memang dah tahu lepas lah. Tapi cuma nak nak tengok. Okay. Boleh. Oh, power, power. Okay, dia power sebab apa? Dia punya torque eh. Torque dia 2000 RPM. 2000 ke 4000? Newton meter of torque 152 lah. 152 pada berapa RPM? Pada 3000 RPM. Okey, 3000 RPM lah untuk 1000cc consider okey lah. Okey, ni straight kan. Okey, kita jalan straight. Allah, ada kereta pula sini depan. Potong betul. 0 to 100 adalah 12.8 second lah. Okey, okay, tapi memang ringan lah, ringan. Betul. Apa? Ambil kiri ni, kita pusing dalam ke? Oh, dia bagi pusing dalam juga? Oh, ya, sebab orang ni pun nak ni juga kan. Okey, ini ada tiga ni. Oh, ni blind spot lah. Blind spot dengan warning assist. Ini dengar kata dia ada AEB. Ya, AEB tu stand for? Yang boleh brake sendiri ada sensor tu. Kita orang tak panggil AEB, yang tu kita orang panggil IFEB. Oh, okey. Okey, sekarang ni minta maaf, saya yang salah. Oh, knowledge punya sales advisor. 80 km dia akan assist you punya emergency brake. Maksudnya dia tak boleh stop sini lah. Maksudnya dia brakekan untuk kita emergency. Oh, minit kata kalau bawa 80 betul. Dia akan assist untuk you. Jarak dia berapa? Okey, jarak dalam 20 meter ya. Dah tak ingat apa. Tu. Tak apa, itu nanti kita boleh confirmkan kemudian, tak ada hal. Nanti saya akan paparkan kat bawah. Baru ingat nak try. Okey, apa specialnya untuk ni dengan yang 3 variant yang lain? Okey, specialnya dia punya edition adalah you dapat blind spot warning. Okey. Okey, 360 camera, okay. Round view monitor lah. Lepas tu you ada auto cruise. Ada auto cruise with intelligent braking system lah, senang cerita lah, bagi rakyat semua orang senang. Semua ada, tiga-tiga variant ada. Oh, semua ada. Yes. Okey, bawa memang sedap. Untuk saya yang hampir 6 kaki, selesa gila. Memang selesa, bawa tak rasa macam bawa kereta 1000cc atau 1.5. Tapi kereta ni sebenarnya 1.0 saja, sebab dia punya torque. Ada motor jap. Okay, kita dah sampai. Memang best. Okay, starting price. Kita ambil terus starting price. Yang paling low spec berapa harga? Adalah 82. Oh, dah official ke belum? Belum official lagi. Okay, so estimate 82 on the road ke kereta saja? Kereta sahaja. Estimate 82. 82. Yang media spec. Okey, nanti saya akan paparkan dekat sini, kat sini ke, kat kemudian ke, kat mana-mana lah. Tapi ada lah nanti. Memang sedap. NV apa, noise environment punya dalam, tak bising. Rasa macam kereta mahal lah, RM100,000 lebih. Ni parking celah-celah ni ke? Alamak, aku fail betul lah. Sebaik ada kamera, saya tak suka parking celah-celah. Okay. Kita reverse. Okay. Oh, okay, reverse dia auto panoramic dengan reverse kamera belakang. Alright.
Okey, tengok ruang belakangnya besar, tapi tak apa, ruang belakang kita tengok kat dalam. Okey, dia digital aircon, semua spek digital aircon. Low spec manual dan middle spec digital aircon, high spec digital aircon. So kat sini, kalau low spec 1-tone dashboard. 1-tone maksudnya satu color lah. Dekat belakang. Okey, sekarang kita tengok enjin pula. Okay, intercooler dia mana? Intercooler sini. Intercooler dia. Intercooler kecil eh. Lepas tu turbo dia dekat belakang. Turbo dia belakang bawah ke apa? Kat sini. Ni kulit turbo dia. Okey. Sekarang ni untuk Nissan Mira 2020 dia bagi 5 tahun free service eh? Yes. Okey, sekarang kita bersama. Bukan 5 tahun. 5 kali. 5 kali ataupun 5 tahun. 5 kali berkala. Okey, alternate lah. Yes. Alright. Okey, dengan cerita dia pakai teknologi GTR, apa yang GTR ni? So, yang teknologi GTR tu sebenarnya dia ambil mirror bore coating. So, mirror bore coating ni actually dia dalam enjin, dekat okay. Piston. Okay. So, dekat yang round piston tu, dia mirror bore tu maksud dia coating kan supaya lagi lancar dia punya pergerakan piston tu. So, tak ada geseran lah. Full coating. Okay, ni 3 silinder lah? 3. Yes. Okay. Alright. Tu sebes sikit enjin. Okey. Dia tak ada auto start stop. Tak ada. Kita buang. Dekat Thailand ada. Oh, Thailand ada. Dekat Thailand sebab dia kena follow regulation Thailand eco car tu. Okey.